Altar terbentuk dari batu alam dan atasnya marmer. Inilah altar gereja Santa Maria Immaculata Batuna yang sementara dibangun dan kelihatan seperti mesbah-mesbah zaman dulu. Inilah tampilan dalam di belakang panti imam, dan untuk lantai di panti imam menggunakan marmer dari Kabupaten Timor Tengah Utara. Inilah bagian dalam, dan inilah setiap sudut gereja yang susun dari batu alam yang dipotong menggunakan mesin, dan terlihat balkonnya juga sudah terlihat pasangan, dan ini dia dinding juga, tiang-tiang sudah dicat, dan yang ini menggambarkan motif adat Amerasi. Motifnya nama Korkase. Korkase itu nama dawan dari burung merpati. Nah, burung merpati itu adalah simbol Roh Kudus yang kita tahu melalui kitab suci, yaitu karya Roh Kudus yang mendampingi Yesus pertama-tama saat Yesus keluar dari air setelah dibaptis. Roh Kudus turun atasnya dalam rupa burung merpati. Nah, gambaran di belakang ini menunjukkan adat, kain adat yang digambarkan dari burung merpati, yaitu korkase. Inilah gambaran gereja kami. Bangku-bangku juga baru. Altar kelihatan dari jarak 5 meter. Ini di balkon. Menara masih dalam proses pemasangan batu dan masih belum di atap. Ya, perkiraan dari Romo sekitar 2 minggu lagi menara selesai, karena dalam rencana tanggal 8 Desember akan diadakan acara kebisan gereja bertepatan dengan pesta Santa Maria Immaculata, P
pelindung gereja ini. Interior jika diambil dari balkon. Ini Taman Seribu Bonsai di halaman Gereja Santa Maria Immaculata Batuna, diambil dari ketinggian menara 15 meter. Dengan view ada gunung nampak hijau.